Allah Subhanahu wa taala berfirman Wala yansurun Allahu man yansuruh inilah kaidahnya potongan dari firman Allah Subhanahu wa taala surah al-hajj ayat 40 ini potongan ayatnya Wala yansurun Allahu man yansuruh dan sungguh betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang yang menolong agamanya Apakah agama Allah perlu ditolong Apakah Allah perlu ditolong? Berikut keterangan singkatnya. Disebutkan dalam Adwa'ul Bayan, tafsir karangan Syekh Syangkiti rahimahullah ta'ala, kata beliau, Ta'ti hadihil qa'idatu li ta'qula li ahli al-Quran. Inna haqiqatan nasri innama hiya bimtithali awamirihi wajtina binawahihi wa nusrati rusulihi wa atba'ihim wa nusratu dinihi ila akhir kaidah ini datang kata Syekh Syankiti ta'ala ingin mengatakan kepada ahli Al-Quran orang-orang yang selalu membaca Al-Quran jadikan ini sebuah kaidah bahwasanya hakikat menolong menolong agama Allah itu kata beliau innama hiya yang namanya menolong agama Allah, subhanahu wa ta'ala, itu dengan melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Itulah hakikat menolong agama Allah, apa takwa. Semua kita bertakwa, semua kita menjadi orang yang taat. Allah tidak makin berkuasa, semua kita bejat. Allah tidak terhina karena ketaatan yang kita lakukan manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Kemaksiatan juga yang kita lakukan, imbas buruknya kembali kepada diri kita sendiri. Allah dalam sebuah dikusi menyebutkan lau anna ya ya, ya, ya ibadi lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fil mulki syai'an Wahai hamba-hambaku, jika orang yang terdahulu dari kalian dan yang terkemudian dari awal sampai akhir, manusia dan jinnya, memiliki ketakwaan yang sama seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian semuanya taat. mazadalika fi mulki Tidak menambahkan sedikit pun hal tersebut pada kuasaku, pada kerajaanku. No. Karena ketakwaan yang kalian lakukan, yang kita lakukan, manfaatnya untuk diri kita sendiri. Dan sebaliknya Allah berfirman, jika orang-orang yang terdahulu dan juga terkemudian, manusia dan jinnya, semuanya bejat, semuanya ahli maksiat, tidak mengurangi sedikit pun dari kuasaku kata Allah Subhanahu wa taala. Karena manfaat ketaatan dan imbas buruk dari sebuah kemaksiatan kembali kepada pelakunya. Makanya kata Syekh, kata beliau, In ha, inna hakikatan nasri hiya bimtithali awamirihi wa nawahi. Hakikat menolong agama Allah itu dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya wa nusrati wa Nah, ini yang perlu kemudian bahasan cukup panjang menolong rasulnya dan para pengikutnya.